Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berada di ruangan podcast dari tim work Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, seorang yang memiliki idealisme terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk juga di dalam kegiatan-kegiatan lain yang hari ini merupakan kegiatan yang sangat viral. Orang yang sangat santai, santun, humoris. Maka kita hadirkan seorang kepala kantor imigrasi Sumbawa. Silakan. Ya. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Ya. Ya, dipakai dulu alatnya. Oke, ya. Saya langsung memanggil namanya saja, bukan jabatannya. Pak Mas Pungki. Ya, pelan-pelan, alatnya masih baru jadi. Siap. Ya, Mas Pungki. Hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim TPI dalam rangka evaluasi pembangunan zona integritas. Siap. Apa yang sudah dipersiapkan Pak Pungki selaku seorang kepala kantor wilayah dan seorang figur role model dalam rangka kegiatan evaluasi oleh tim TPI ini? Ya, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selaku role model di kantor migrasi kelas 2 TPI Sumba Besar, tentunya sudah kami persiapkan diri terkait dengan 6 area perubahan yang diharuskan oleh teman-teman RB. Tentunya dari awal selalu berkoordinasi dengan anggota, apa-apa yang menjadikan klu-klu sehingga perubahan-perubahan mulai dari manajemen perubahan sampai dengan yang ke-6 dapat terwujud di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumba Besar. Luar tentunya biasa. Sesuai dengan arahan daripada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB. Luar biasa. Ya. Oke. Sebagai seorang role model dalam memberikan pemahaman terhadap seluruh jajaran pasti mengalami kesulitan. Apalagi kita berada pada daerah yang memiliki karakter yang sangat keras. Apa clue oleh role model yang disampaikan kepada jajaran sehingga seluruh jajaran itu betul-betul ikut mau guyup dalam rangka membangun zona integritas ini? Ya, baik. Terkait dengan area perubahan ataupun perubahan daripada sikap dan mental, tentunya pertama pendekatan persuasif antara personal. Kemudian mengajak setiap apel pagi yang pasti kami selalu mengingatkan apa-apa yang menjadi kewajiban, sehingga kita bisa mengarah terhadap perubahan kinerja dan perubahan budaya kerja. Okay. Bisa disampaikan yel-yel semangatnya BBK di Kanim Sumbawa? Siap. Contohnya? Siap, bisa Bapak. Coba, gimana? Selamat pagi! 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 Luar biasa. Lanjut. Yel-yelnya? Siap. Salam pembaruan! Kami pasti! Yes. Apa moto kita? Moto kita apa? Siap Bapak. Motonya Kanim Sumbawa, Pak. Siap. Kita sejauh baik. Enggak apa-apa, ya. Siap. Kita belajar apa? Apa moto kita? Gesit dan sabar. Wah, luar biasa. Siap. Apa itu maksudnya gesit dan sabar itu? Gesit itu adalah suatu singkatan dari yang sudah kita buat, ini adalah sinergi akuntabilitas, berwibawa, aktual dan ramah. Sedangkan sabar itu sabar Pak. Sedangkan gesitnya adalah giat, empati, bebas daripada korupsi dan transparansi. Berarti kalau sudah ada moto seperti itu, tinggal Pak Kakanim, Pak Pungki memberikan statement yang jelas kepada jajaran. Kasih contoh supaya ini menjadi contoh bagi yang lain. Apa sih yang harus ditekankan kepada bawahan agar kita seluruh Kanwil di Kanim Sumbawa ini menjadi gesit dan sabar? Ya, tentunya dalam hal terkait ini adalah awal daripada bahwa kita adalah sadar diri terhadap perubahan yang saat ini harus dilakukan, bahwa sikap dan mental, dan tentunya menghindari daripada
pungli dan korupsi terutama, okay. Kita gratifikasi. Okay. Terakhir, pertanyaan terakhir, Pak Pungki baru berbicara terkait pungli dan korupsi. Pernah kita mendengar bahwa masih banyak pegawai-pegawai kita di jajaran kita ingin mendapatkan keuntungan dari pungli dan korupsi. Sebagai seorang pimpinan satker terhadap kondisi seperti ini, apa yang dilakukan agar bawahan kita tidak ada pungli dan juga tidak ada korupsi? Ya, pertama dari kesisteman, Bapak. Mm-hmm. Mungkin kesisteman kita juga harus ubah. Yang kedua, tentunya memberikan pemahaman-pemahaman. Ini adalah mental. Karena sebaik apapun sistem, kalau mental petugas atau pegawai tidak berubah, apapun bentuknya pungli itu tetap mesti terjadi. Jadi pemahaman saya di samping daripada dengan kesisteman, tentunya perubahan sikap dan mental, dan juga pengawasan melalui CCTV tentunya, yang setiap daripada petugas layanan berhubungan langsung, berkontak langsung dengan dalam pemohon atau pengguna jasa keimigrasian, kita lakukan. Namun yang paling penting buat saya adalah pemahaman terhadap mental itu sendiri. Oke. Mungkin pertemuan kita hari ini yang sangat luar biasa ini bisa menambah wawasan kita kepada seluruh masyarakat bahwa Kanim Sumbawa saat ini sedang menggelar sebuah kegiatan dalam rangka meraih prestasi menuju WPK. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Kanim Sumbawa dengan di bawah kepemimpinan Pak Pungki mampu betul-betul membawa Kanim Sumbawa mendapatkan WPK. Selamat berjuang. Selamat berjuang Pak Pungki. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Teamwork Kanwil Kumham NTB. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih.